Gak nyangka ya, udah setahun lebih gak liburan ke luar negeri lagi. Hai Cak! Hai Furi, gimana? Udah siap belum? Udah dong. Nah, bahan-bahannya yang kemarin udah gue kirim, udah lo siapin belum? Aman, ini udah. Tuh. Cak, by the way, di Singapura sekarang gimana kondisinya? Sekarang safe management measure di Singapura itu tuh kayak jaga jarak, terus juga kemana-mana kita harus wajib pakai masker, sering mencuci tangan. Oh iya, di semua tempat pun kayak restoran, toko-toko, tempat wisata, bahkan berbagai event, semua kapasitasnya dikurangi. Masih ketat juga ya, Cak? Cuma menurut gue itu emang salah satu cara buat memutus rantai penularan nggak sih? By the way, ini kan udah selesai di blender, terus diapain lagi? Nah, abis itu lo langsung aja panasin minyak di api sedang, terus juga lo langsung tumis bumbu alus. Cak, kemarin kan gue liat instastory lo tuh, udah pindah kondo ya? Iya nih, gue udah gak di kondo yang pernah lo datengin 2 tahun lalu. Sekarang kondo gue di sekitar Clarke Quay. Oh iya, sekarang juga di Singapura sudah menerapkan SD Clean Certification lo, khususnya untuk hotel, tempat wisata, restoran, dan gedung-gedung yang udah mengikuti standar sanitasi pemerintah Singapura. Jadi, kalau lo mau liburan nanti di Singapura akan lebih aman dan juga nyaman. Ya, aduh. Gue jadi makin pengen kesana lagi deh, balik jalan-jalan gitu. Tapi, misalnya ada yang baru gak sih selama pandemi? Nah, itu dia, Fur. Ntar kalau pandemi udah kelar, pokoknya lo wajib banget kesini. Harus banget nyobain eksplor Singapura sambil naik Vespa Sidecar Tour. Gue udah nyobain lo, Fur, dan seru banget. Kita bisa eksplor banyak gang atau jalanan Singapura yang dihiasin berbagai mural. Dan yang pastinya udah mengikuti safe management measure. Oke. Bakal gue catat rekomendasinya. Jadi itu bakal gue masukin ke bucket list gue untuk nanti balik lagi ke Singapura. Tunggu gue ya. Yes! Singapura. I'm coming. Akhirnya pergi ke Singapura. Yay! Singapura. Bete. Aduh. Ngebayanginnya aja liburan ke Singapura udah bahagia banget.
Apalagi kalau misalnya beneran ya. Situasi kayak gini tuh mengajarkan kita banget untuk lebih bersabar dan pastinya berdamai dengan keadaan. Walaupun kalau dipikir-pikir, kapan ya bisa traveling lagi? Yang terakhir nih, yang paling penting. Kalau situasi udah membaik dan bisa traveling lagi, aku akan mewujudkan bucket list aku untuk balik jalan-jalan ke Singapura pastinya.